Menjadi pendamping hidup seorang abdi negara tentu harus selalu siap, siap dalam situasi dan kondisi apapun. Sudah menjadi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, tugas seorang istri untuk mendampingi suami dimanapun dan kapanpun dia bertugas. Tugas seorang istri abdi negara tidaklah mudah. Harus selalu bersabar dan mendukung segala kegiatan dan tugas tanggung jawab dari seorang suami. Momen berkumpul bersama keluarga adalah momen yang paling bahagia dan ditunggu oleh keluarga. Namaku Puji Arifiani. Tepat 9 tahun lalu, saya menikah dengan seorang prajurit marinir yang bergelar sekarang Kopdamar Ani Supriyatna. Saat ini berdinas di Brigif 3 Marinir, tepatnya di tanah Papua Sorong Barat. Hingga saat ini, kami dikaruniai putri-putri cantik sebagai pelita hidup kami. Aku mendampinginya 9 tahun dalam suka maupun duka. Dan juga harus siap kapanpun saat suami harus mendapatkan perintah negara untuk satuan tugas. Selain menjadi seorang istri prajurit, saya pun menjadi seorang ibu yang aktivitasnya sama dengan ibu-ibu pada umumnya. Di pagi hari saya memasak, menyiapkan makanan keluarga kecil kami. Selain itu, saya mempunyai hobi olahraga pencaksilat. Dan beberapa tahun saya menekuninya. Hingga saat ini, saya menjadi pelatih pencaksilat untuk mengisi kegiatan sore hari saat semua pekerjaan rumah tangga saya selesai semuanya. Kerjaan hari ini di kantor. Alhamdulillah baik. Oh iya, nanti ini kan Asni mau masuk sekolah. Dan pertengahan Juli ini kan nanti mau masuk TK. Nanti ya nggak jauh sih dari rumah. Kebetulan, tapi kan ini belum 4 tahun. Nanti kalau udah 4 tahun baru masuk. Nanti mau sekolah di mana? Mau sekolah? Mana? Ya mudah-mudahan sih nggak terlalu jauh, ya mudah-mudahan nggak ada perempatan lagi. Ya udah nggak apa-apa, gimana baiknya aja. Ya. Yang penting kan ya buat pengalaman anak aja. Yes. Mbak, Alesya mau sekolah nggak Alesya? Mau sekolah? Mau ikut Mbak Asni juga sekolah? Iya. Cuma aja. Nanti Asni sekolah ya, sekolah PAUD ya. Iya, Mbak ya.